Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Walillahil hamd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih diberikan kesempatan untuk kita menjalani ibadah puasa sepanjang bulan Ramadan. Ramadan adalah bulan keampunan, bulan penyucian jiwa, dan hari raya Aidilfitri adalah hari kita menyambut kemenangan kembalinya kita kepada fitrah insan yang suci, bersih dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah merupakan tahun kedua kita meraihkan Aidilfitri dalam norma baru, kerana kita perlu patuh pada prosedur operasi standard bagi membendung penularan COVID-19. Biarpun Syawal kali ini sama seperti tahun sebelumnya, setidak-tidaknya kita masih menikmati dan berkesempatan untuk meraihkan Aidilfitri dalam suasana aman dan selamat. Kita masih boleh mengeratkan hubungan silaturahim dan ukhuwah melalui pendekatan norma baru dengan membuat panggilan video bersama sahabat, ahli keluarga serta mak dan ayah. Di kesempatan ini, saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir batin pada seluruh warga Aswara. Mohon kemaafan jika dalam bermesra mungkin terkasar bahasa, dalam bergurau mungkin terlanjur senda, dalam berbicara mungkin menyinggung rasa. Semoga Aidilfitri kali ini penuh bermakna untuk kita semua. Saya akhiri ucapan Aidilfitri saya dengan dua rangkap pantun. Ketepat pulut berisi inti, kuih bahulu hidangan warisan. Ucapan dihantar pengganti diri buat semua rakan dan taulan. Ucapan dihantar pengganti diri buat semua rakan dan taulan. Aidilfitri disambut kekal tradisi. Raya norma baru kita pakai. Amalkan penjarakan sosial, pakai penutup mulut dan hidung serta patuhi SOP. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Aswara melangkah ke hadapan bersama tradisi.